Datang penolong Siba Surya. Deng dereng dereng, deng dereng dereng. Selamat datang guys. Aturan ngebut keluarnya. Belum bisa, guys. Udah banyak pengguna jasa juga yang nunggu nih. Mundur nggak bisa, maju nggak bisa ya. Tadi udah dicoba ditarik, putus. Doakan yang terbaik deh. Mobilnya juga udah miring. Thank you.
belum bisa juga ya. Woi, jangan berdiri sini, ini di sini nanti ini. Dua kali lagi. Asruk lagi dong. Oke, nanti kita tunggu aja gimana jadinya, kita juga belum tahu ini. Sudah ramai banget ini tuh. Coba lagi ini. Alun lagi. Alunnya lebih tinggi lagi. Lepas aja sih kepalanya ya. Iya, baru ya. Di daerah. Pasti buka apa lagi.
Tarik lagi ya. Gimana solusi gimana Pak? Enggak, yang belakang apa yang tengah itu? Gimana solusi coba gimana? Enggak apa-apa. Dilir aja, di ngelir itu. Eh, gimana solusinya coba? Ambil ngelir, ngelir, ngelir. Bapak-bapak. Jadi mau tarik baknya. Ini mau dicari buat tempat nariknya nih. Nyari sasis. Cari lubang buat narik. Kalau ini
jebak ya. Dia lari ke sana. Sling panjang, pakai sling yang panjang. Halo teman-teman, ini kelanjutannya. Jadi truk ini yang terbang ini mau diikat baknya sampingnya. Jadi rencana mau diikat ya, terus mau ditarik sama truk. Jadi bukan kepalanya yang ditarik ya, jadi baknya yang ditarik. Kalau kepalanya nggak kuat tadi aja sampai putus ya, cantolan yang dereknya itu sampai putus tadi, patah. Makin nggak kuatnya menahan beban. Jadi rencananya solusinya mau ditarik baknya diikat pakai seling, terus nanti ditarik sama tronton di sini. Pokoknya ikuti terus yang kemana-mana. Bagaimana proses evakuasinya kita pantau terus ya. Tarik nih, karena mobil yang Mitsubishi-nya nggak mau lagi narik, jadi mobil yang merah KBP nih mau narik. Kita pantau aja. Salut sama supir KBP nih, sumpah. Dia ankle, yang ini tronton. Yang abrak tronton. Kalau kita di paling atas, ankle dia nih mau narik trailer, gila nggak juga. Mulai diket-iket. Doain guys, semoga bisa ditarik ya. Soalnya nariknya bukan dari depan, dari bak. Bak samping, bak trailer. Ini yang narik nih, KBP. Engkau, salut ya. Engkau, bukan tronton. Yang tronton gak berani tuh. Ini yang engkau berani. Gila ya. Salut banget sama supirin. Jadi nggak jadi dah. Hmm.
panjang. Oke, nggak jadi ya. Soalnya mengingat mobil ini engkel, nggak bakal kuat buat narik. Jadi yang tronton ini lagi dirayu, guys. Lagi dirayu nih mobil yang tronton supaya buat narik. Akhirnya mobil yang tronton ini mau ya. Soalnya emang mengingat harus tronton yang menarik. Nggak, nunggu pas turun kapalnya. Eh, Cil, abah-abahin Cil pas kapalnya turun, Cil. Tarik sebelah kirinya ngegantung banget. Ayo, Cil, sama Cil. Kalau pas ngangkat mah nggak bakal ketarik. Coba lagi ya. Doa ini guys, kita doanya guys. Mau ditarik dari belakang ya. Jadi tariknya tarik maju. Jadi coba lagi. Jadi solusinya lagi sekarang mau ditarik pakai tambang. Tambang kapal tarik. Pakai tambang ini nih guys, mau ditarik. Tahu nih, semoga berhasil tambang ini ya, menyelamatkan buat melurusin. Tarik sama tambang ya, jadi biar mobilnya lurus, nggak miring kayak gini ya. Ya, semoga berhasil.
Wirata sudah tolak, Adindanya parkir di Dermaga 5 karena aturan di belakang ini ya, karena nggak mungkin soalnya Dermaga belum bisa dievakuasi. Disambung pakai seling buat narik badan trailer ini ya, biar ketarik pakai tambang. Kita nggak bisa deket-deket, serem soalnya takut putus ya, jepret. Gandengan trailernya itu dililitin sama seling. Itu seling itu disambung sama tambang kapal. Baru mesin kapal narik ya. Thank you.
Udah mulai di Ketama Tambang. Terus persiapan nih, mau ditarik. Go!
mau dipecahin ya akhirnya. Tarik lagi pakai tambang. Tarik nih, harus tarik. Datang penolong Siba Surya. Dereng 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 dereng. Selamat datang guys. Oh, jepret, tambangnya jepret. Yang narik si Basuria trailer.
tabungan lepas ya. Keluar sekarang. Alhamdulillah sudah terevakuasi guys sama truk Sibas. Kapal lengker ya. Alhamdulillah guys, masalahnya sudah terkoordinasi ya. Sudah terevakuasi nih akibat truk Siba ya, penyelamat ya guys. Bubar semuanya ya. Jadi alhamdulillah guys sudah terevakuasi, sampai di sini aja kayaknya liputan kita ya. Karena kapal mobil sudah berhasil dikeluarkan dari kapal.
Kalau gak ditarik itu memang gak bisa. Gak bisa Pak, harus trailer, memang harus trailer lagi. Harus ditarik dulu. Jadi sampai di sini dulu. Jadi saya undur diri, saya mohon maaf kalau ada salah kata atau salah pengucapan ya. Masalahnya udah selesai, tinggal istirahat aja semua. Mau diparkir dulu nih. Jadi jangan lupa bantu share dan like ya guys ya, karena dukungan teman-teman bermanfaat buat kita semua. Amin. Dadah. Kapalnya Anchor.